Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setelah ras, salam satu hobi, salam sedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Spesial May Happy, saatnya kita akan memperkenalkan Anda ada cuci gudang, info terbaru dari CV Asodor ya teman-teman. Nah sekarang ini ada dua unit yang siap kita cuci gudang, yaitu adalah unit senapan angin Bocap Destet sama Bocap FX Barakuda X ya. Mantep banget, ini harganya kita mulai cuci gudang cukup 2 jutaan ya teman-teman. 2 jutaan bukan berarti 2 juta pas, tapi ada lebihnya. Tapi ini spesial promo sampai akhir bulan ini ya teman-teman. Ini ada 2 unit yang siap kita promo cuci gudang, yaitu adalah Bocap Destet sama unit senapan angin Bocap FX Barakuda X ya. Mantep banget, ini nanti disimak baik-baik tentang harga promo dan juga tentunya ini ada bonus-bonusnya ya teman-teman. Disimak baik-baik tentang harga dan juga nanti kita jelaskan lagi tentang spek dari kedua unit ini ya. Seperti itu, terima kasih buat teman-teman yang sudah order, yang sudah mengikuti channel CV Asodor, terima kasih. Yang sudah menyubscribe juga terima kasih, semoga rezeki kalian dilancarkan, panjang umur, sehat selalu. Oke, mantap sekali, langsung aja ya kita simak videonya berikut ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, cekidot. Oke, yang pertama kita spill dulu, yaitu adalah unit senapan angin Bocap Destet G1 alias Destet yang premium, yang standar ini ya teman-teman. Nah ada dua unit senapan angin yang jenis Destet, ada Destet SN77, ada juga Destet yang premium ini ya teman-teman, Destet G1 namanya. Mantap sekali, nah ini cocok sekali buat big game, buat small game, apalagi juga sangat-sangat cocok sekali ya teman-teman. Nah ini unit Destet G1 alias Destet yang premium, kita langsung buat harga cuci gudang sekarang ya teman-teman. Di bulan Mei ini harganya cukup, kalau pengen beli unitnya aja ya teman-teman, unitnya aja tanpa bonus bisa, tanpa bonus ya teman-teman, unitnya aja harganya turun seturun-turunnya menjadi Rp2.600.000 saja. Kalian hanya dapat unitnya aja tanpa bonus apapun dan juga belum ongkirnya. Kalau pengen sama bonus tas, perdam, tali sandang, magazine dan lain-lain ya teman-teman, harganya ini cukup Rp2.800.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam sama STKS, harganya cukup Rp2.800.000 saja, belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp2.800.000 saja. Kalau beli paket full set ya teman-teman, harganya cukup Rp3.500.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang dan lain-lain tadi, ada tambahan teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga pompa HMS 4000 PSI, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau beli paket full set cukup Rp3.500.000 saja. Mantap sekali ya teman-teman, itu dia untuk harganya turun seturun-turunnya potongan, wah hampir 1 juta lebih. Mantap banget ya teman-teman. Nah itu dia harganya, kalau pengen beli unitnya aja bisa tanpa bonus, beli unit sama ada perlengkapan tas, perdam, magazine dan lain-lain, cukup Rp2.800.000 saja. Oke, mantap sekali ya teman-teman, itu dia untuk harga dari unit senapan angin Bocap Destet G1 ini. Oke, untuk sedikit speknya ya teman-teman, kita ulas lagi terus ya teman-teman. Untuk speknya ini larasnya menggunakan laras pilihan dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk peluru yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, jadi ini cocoknya pakai Hercules ya teman-teman. Nah cocoknya pakai Hercules, kalau udah cocok pakai Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti, pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman, seperti itu biar alur kalian awet, kuat, tahan lama dan juga akurasinya bisa bagus lagi ya teman-teman. Jangan digonta-ganti untuk pelurunya, kalau pelurunya diganti itu bisa nitik juga, bisa bagus, nah gak apa-apa. Kalau gak bisa bagus alias ngacak, jangan dipaksakan, nanti terjadi alur kalian rusak, tidak bisa dipakai lagi ya teman-teman. Untuk varian warnanya Destet ini juga sangat-sangat banyak sekali ya teman-teman, ada popor warna putih, warna hitam, ada coklat juga pun juga ada, pokoknya ini stoknya ready banyak banget, kita mau habiskan, kita promo buatkan cuci gudang. Oke, mantap sekali seperti itu ya teman-teman, buruan langsung saja di check out, entah
kalau udah habis mau ready lagi atau tidak kita tidak tahu ya teman-teman. Mumpung ada harga murah meriah seperti itu, langsung aja hubungi nomor admin saya ya. Oke, seperti itu. Dan untuk larasnya selanjutnya lagi, ini bahannya dari bahan baja, pakai OD 13 alur 12, bahannya dari bahan baja, pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Nah, kalibernya pokoknya di CV Asodor tidak ada yang lebih dari 4,5, kaliber di sini 4,5 mm semuanya ya teman-teman. Untuk peralatan laras ya, kalau pakai laras baja seperti ini ya teman-teman, diisi minyak goreng atau oli dari depan ke roda sampai belakang, terus ditembakkan ya teman-teman, biar alur kalian bersih, tidak ada bekas-bekas peluru di dalam ya, habis menembak ya. Biasanya serpian-serpian peluru itu banyak, bisa mengganggu akurasinya. Nah, itu bersihkan pakai oli atau minyak goreng ya teman-teman. Nah, biar bersih, akurasinya bisa membaik kembali. Oke, untuk luar larasnya ini udah dilindungi dengan serobong. Ini serobong, pakai serobong OD20 ya teman-teman. Jadi kalau terkena air hujan ini aman sekali. Oke, seperti itu ya teman-teman. Depan laras ini juga udah ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Jadi nanti kalian dapat perdam OD38, perdam super senyap dari CV Asodor, udah kita setelkan juga dari sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama nanginnya. Ini ada di 2700 2800 PS. Ini tabungnya kayak tabung terbaru ini teman-teman. Wah, ada tulisan merah-merahnya ini, pokoknya tabung 500 cc, kapasitas sama nanginnya. Ini ada di 2700 2800 PSI. Kalian isinya di amannya saja, biar seal yang ada di dalam sini biar kuat, awet, dan juga tahan lama ya teman-teman. Nah, untuk habis menembak biar aman, dan juga kalian ngisinya biar gampang ya teman-teman, jangan sampai dihabiskan sampai nol. Lebih aman disisakan ada di 1500 PSI. Seperti itu ya teman-teman, jadi jangan sampai dihabiskan sampai nol. Nah, untuk setelan paling irit ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Itu setelan paling irit ya teman-teman, paling irit buat jarak 10 meteran saja. Kalau pengen ya jarak jauh, ditambahin powernya paling ya, powernya di tengah-tengah bisa 50 kalian lebih ya teman-teman. Kalau pengen paling irit bisa 100 kali ya, memang buat jarak dekat saja, 10 sampai 15 meteran saja. Oke, seperti itu. Mantap banget ini. Untuk tabungnya banyak dari Dural, pakai OD60. Oke, mantap sekali. Untuk pengisian anginnya ini ada di sini, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer, nah teman-teman, ini manometernya pun juga udah ada ya, manometer di sebelah kiri. Nah, udah ada tertera ini ya teman-teman, jadi kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa, itu lihat di manometernya. Oke, mantap sekali. Dan untuk lanjut lagi, untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya pakai daleman baja. Oke, mantap sekali ya teman-teman, dalemannya masih pakai daleman baja, soalnya memang powernya ini sangat-sangat keras sekali, bisa FPS bisa tembus 900 sampai 1000 FPS. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, jadi ini cocok sekali memang buat big game, buat small game ini sangat-sangat juga cocok sekali. Oke, ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Tarikannya pun pakai tarikan seat lever, dan juga cancel kokangnya ini ada di sebelah kanan ya teman-teman, tidak bisa di sebelah kiri, memang dari sebelah kanan. Oke, mantap sekali. Untuk setelan power ya, ada di belakang sini. Kalau pengen agak irit, diputar saja ke sebelah kiri. Kalau pengen agak keras powernya, diputar saja ke sebelah kanan. Untuk triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Ini powernya dari bahan kayu mahoni ya teman-teman, ada juga yang bahan dari kayu mindi yang pakai warna putih itu ya teman-teman, memang warna natural putih. Ini juga udah ada setelan powernya, ada variasi banyak sekali, ada yang power bolong, ada yang power klasik pun juga udah ada. Oke, itu dia sedikit spek dan juga harga promo cuci gudang kali ini ya teman-teman. Yang minat buruan langsung aja di check out sebelum barangnya kehabisan, dan juga masa promonya udah habis. Langsung aja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Lanjut kita ke unit yang satunya lagi.
Oke, yang selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocap FX Barakuda X ini. Ini yang udah dipakai oleh sniper Sumatera juga. Akurasinya juga sangat mantap sekali dan juga ini sangat-sangat oke sekali pokoknya ya, teman-teman. Dari segi akurasi, powernya ini sangat-sangat oke sekali, yaitu adalah unit senapan angin bocap FX Barakuda X. Oke, mantap banget ya, teman-teman. Untuk bocap FX Barakuda X ini langsung kita buat promo cuci gudang kali ini ya, teman-teman. Harganya kalau pengen beli unitnya aja tanpa bonus cukup Rp2.500.000 saja. Unit aja belum sama ongkirnya ya, teman-teman. Unit only, unitnya aja tidak ada bonus-bonus lainnya. Kalau beli unit sama ada perlengkapan tas dan lain-lain, ini harganya cukup Rp2.700.000 saja. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya, teman-teman. Cukup Rp2.700.000 saja. Kalau beli paket full set, ini harganya cukup Rp3.400.000 saja. Kalian sudah dapat semua kelengkapannya, ada tas, tali sadang, gantungan peluru dan lain-lain ya, teman-teman. Dan tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, harga tersebut belum sama ongkirnya. Oke, cukup Rp3.400.000 saja, udah paket full set dari unit senapan angin bocap FX Barakuda X ini. Oke, mantap sekali ya, teman-teman. Nah, untuk bocap FX Barakuda X ini, untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan juga dari CVS Sodor, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Bedanya dengan die state itu dari chambernya, teman-teman. Chambernya dia agak tebal dan juga agak tinggi dari bocap FX Barakuda ya, teman-teman. Jadi FX Barakuda sama die state ya bedanya dari segi chambernya. Chambernya die state dia agak tebal dan juga agak tinggi. Kalau bocap FX Barakuda ya standar kayak punyanya yang lain ya, teman-teman. Cukup tebal juga, tapi memang ketebalannya lebih tebal yang bocap die state. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Itu dia untuk bedanya. Untuk larasnya sama, bahannya dari bahan baja, pakai UD 13 alur 12, panjang larasnya kurang lebih 60 cm, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Untuk pelurunya cocok menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, jadi cocok sekali buat big game. Buat small game pun juga sangat-sangat cocok sekali. Oke ya, teman-teman. Nah, ini juga udah dipakein serobong. Serobongnya pakai serobong OD20. Mantap sekali. Dan juga depan sini juga ada drat buat pemasangan peredam. Jadi nanti kalian dapat peredam, kita setelkan juga dari sini. Dari segi peredam, magazine dan juga teleskop udah kita setel dari sini. Kalau magazine sering yang macet ya, teman-teman. Memang magazine yang bonus, yang magazine murah meriah. Kalau pengen yang bagus, kalian beli yang magazine CNC, cukup Rp100.000 saja, seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya, teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung 500 cc juga. Kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit bisa juga menghasilkan 100 kali lebih. Untuk jumlah tembakannya itu buat jarak 10 meteran ya, teman-teman. Setelan paling irit ya, kalau pengen agak jauh ya ditambahin lagi untuk powernya. Nah, ini tabung bocap, tabung 500 cc, mantap sekali. Pakai bahannya bahan Durel, pakainya OD 60. Oke, nah untuk pengisian anginnya, ini di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer juga udah ada di sebelah kiri ya, teman-teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung. Nah, ini manometernya ada di sebelah sini. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya, kok tabung terus ya, teman-teman. Untuk chambernya, mohon maaf, tabung. Untuk chambernya ini chamber pakai Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya pakai daleman baja ya, teman-teman. Soalnya memang powernya power agak keras banget ini ya, teman-teman. Kalian kalau pengen lihat hasil buren sama tes akurasi ada di YouTube channel Sniper Sumatera. Nah, udah dibuat berburu beberapa kali, mantep banget buruannya ya, teman-teman. Nah, untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot, mantap sekali. Untuk triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Setelan power ada di belakang sini. Kalau pengen agak keras diputar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri. Untuk popernya semua
pakai popor bolong ya teman-teman, ada juga yang pakai variasi jari-jari seperti ini, ada juga yang lain ya teman-teman. Pokoknya yang mau beli langsung nanti kita kirimin gambarnya, kasih pilihan popornya. Oke, mantap sekali. Nah ini banyak dari kayu mahoni, udah ada setelan pipinya juga. Oke, mantap banget. Itu dia sedikit cepek dan juga harga promo cuci gudang kali ini ya teman-teman. Buruan langsung aja di check out, harganya mumpung lagi murah meriah sekali ya teman-teman. Promo ini jangan sampai ketinggalan, soalnya entah kalau udah habis ada lagi atau tidak kita belum tahu ya teman-teman. Dan juga jangan sampai kehabisan masa-masa promonya. Promo ini hanya berlaku sampai akhir bulan saja. Oke, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia update promo cuci gudang kali ini. Yang minat langsung saja hubungi nomor admin saya. Promo ini hanya berlaku sampai akhir bulan. Ingat, sampai akhir bulan saja. Siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Harganya cukup mulai 2 jutaan rupiah sampai 3 jutaan ya teman-teman. Mantap sekali, hanya ada di CVA Sodor. Oke, mantap. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan tampilkan komen terbaikmu. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.